Warga Kampung Polo mati-matian mempertahankan rumahnya. Kamis siang 20 Agustus, mereka menolak penggusuran dan melakukan perlawanan. Bentrok dengan aparat Satpol PP pun pecah di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Mundur itu polisi. Akibat keributan ini membuat beberapa warga dan petugas keamanan mengalami luka-luka. Bentrok berakhir setelah petugas memukul mundur warga. Tak punya pilihan, warga kembali ke pemukiman. Selanjutnya, petugas langsung membongkar sejumlah bangunan. Ini bantaran sungai ini tidak ada yang bisa, dari BPN tidak pernah ada melakukan pengeluaran sertifikat di atas tanah itu. Karena memang bantaran sungai. Untuk permasalahan ini ya, komunikasi antara pemerintah dengan warga itu sudah lama berjalan. Sudah lama dilakukan negosiasi segala macam. Nah, suatu buktinya adalah sebagian warga masyarakat ini, hampir 3/4 lah dari penduduk Kampung Pulau ini sudah mengambil kunci. Ya, sebenarnya mengambil kunci rumah susun di Jatinegara ini. Dari Jakarta, Ilham dan Yogi melaporkan untuk Poskota TV.